Hey Sandy, Sandy, Sandy. Wow. Apa kabar SpongeBob? Bagaimana yang kau suka? Apa itu? Ini sebuah kapal roket. Aku akan menemuimu dan mengajakmu berkeliling. Wow, apa yang kau lakukan? Aku mau ke bulan, SpongeBob. Ke bulan? Aku boleh ikut ya? Tidak, SpongeBob. Apalagi setelah kau mengalami kecelakaan dengan alat pengisar airku. Lagi pula tidak cukup ruang untukmu. Tapi aku tidak banyak makan tempat. Lihat. Aku muat di sini. Nyaman. Aku butuh laci itu. Bagaimana kalau ini? Di sini? Atau di sini? SpongeBob, ini bukan untuk senang-senang. Lihat ini, science. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Dan juga untuk membukakan tempatmu. Baik, taruh saja aku di kurungan. Aku tidak keberatan. Itu ventilasi udara, SpongeBob. Aku juga butuh itu. Aku mohon, aku ingin ikut. Boleh ya? Baiklah, kau boleh menumpang di bagian kargo kalau kau... Yeah, pergi ke bulan, pergi ke bulan, pergi ke bulan, pergi ke bulan, pergi ke bulan. Tapi kali ini jangan sentuh apa-apa ya. Wow, sebuah pistol. Apa kita akan berburu alien di sana? Oh, sembarangan. Ini untuk memungut bebatuan bulan. Baiklah, kalau sudah selesai, kau bisa menggunakan itu untuk berburu alien. Alien? Kau gila? Aku sudah pernah ke bulan. Tidak ada di sana alien. Sandy, Sandy, dengar ya. Kenapa kau begitu naif? Buktinya ada di sekitar kita. Bagaimana kau menjelaskan Atlantis, rambut ijuk, gudang-gudang rusak? Dan bagaimana tentang lingkaran misterius yang muncul di ladang dalam semalam? Lihat, di sini juga ada. SpongeBob, kau tidak tahu apa-apa tentang angkasa luar. Sekarang kau pulanglah dan tidur ya. Besok kau kesini pagi-pagi buta dan tinggalkan soal alien gilamu itu. Ayo, cepat, cepat, cepat. Semoga ini bisa membantu.